Bapak ini berapa nih Pak usianya Pak? Kira-kira berapa? Kayaknya masih abikin Pak. Saya sudah 80 tahun. Wah luar biasa, 80 tahun nggak kelihatan Pak. Waduh. Mungkin iri dengan bapak-bapak yang ada di sini dengan usia lahir masih fit dan energik sekali. Betul. Kalau bapak berapa Pak? Kalau boleh saya tahu Pak usianya Pak? Sembilan tahun masih remaja ya Pak. Nah ini kan tentu banyak yang pengen tahu rahasianya bagaimana ya. Iya. Apa yang bapak lakukan dengan senam-senam seperti ini? Berapa hari bapak lakukan? Berapa kali bapak lakukan? Berapa lama? Coba Pak dibagikan. Saya sudah menjadi anggota klub jantung sehat selama 30 tahun. 30 tahun luar biasa. Dan bapak berapa kali dalam seminggu olahraga Pak? Dalam seminggu di klub jantung sehat saya 3 kali seminggu. 3 kali seminggu dan berapa lama nih sekali latihan? Sekali latihan kira-kira 45 menit sampai 60 menit. Wah, semangat sekali luar biasanya. Ya. Jadi saya hari Selasa, hari Kamis dan hari Minggu itu di klub jantung sehat saya, tapi saya ikut juga di klub jantung sehat yang dekat ke rumah saya di tempat lain. Sehingga saya seminggu jadi 4 kali. Oke. Coba ketentuannya menurut penelitian itu kita itu harus minimal 30 menit sampai 60 menit. 60 menit. Nah, kemudian di dalam seminggu kita itu harus minimal 150 menit. Betul sekali. 150 menit seminggu ya. Seminggu itu harus kita bergerak dalam nadi yang tinggi lah ya. Bukan tinggi tapi harus optimal ya. Oke. Pak, ini kan senam untuk jantung sehat. Nah, bedanya apa nih Pak dengan senam biasa? Oh, gitu. Kalau senam jantung sehat itu aerobik. Aerobik ya? Aerobik, harus aerobik. Dan kita mengenal olahraga aerobik itu ada tipe 1, tipe 2, dan tipe 3. Nah, tadi yang Pak Jeremy ya, mengatakan itu bahwa lagi main tenis, itu termasuk aerobik tipe 3. Oh, yang agak berat Pak ya? Berat, karena kadang-kadang aerobik, kadang-kadang anaerobik. Jadi itu berat sekali. Nah, dianjurkan kepada yang sudah sepuh-sepuh. Baru senior Pak. Nah, itu satu dan dua saja. Nah, gimana coba contohnya Pak? Coba Pak, kita contohkan yuk. Biar mau bisa mereka tahu ya. Silakan, silakan. Ini yang tipe 2. Tipe 2, oke. Okay. Gimana caranya Pak?